Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kaprodi bersama dengan teman-teman program studi pendidikan Sendra Tasik, lebih khusus untuk pendidikan seni musik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado, ingin memperkenalkan program studi kami kepada seluruh masyarakat, lebih khusus untuk peminat calon mahasiswa untuk program studi pendidikan Sendra Tasik, khususnya untuk program studi pendidikan seni musik. Program pendidikan Sendra Tasik ini memiliki 7 tenaga dosen yang handal. 1 guru besar, 2 doktor, 4 magister, dan 1 tenaga honor, magister pendidikan seni, dan 1 operator. Program pendidikan Sendra Tasik ini memiliki 250 mahasiswa, dengan ditunjang dengan berbagai fasilitas gedung dan ruang kuliah yang memadai, ya, antara lain ada lab musik, ya, atau studio musik, ada lab tari atau studio tari, studio musik daerah, ruang micro teaching, dan studio latihan lainnya. Di sini juga sudah ada struktur kurikulum mata kuliah yang sudah tertera, ya. Dan kami di sini juga menawarkan ada mata kuliah unggulan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Antara lain dari mata kuliah unggulan ini adalah budaya lokal yang kami angkat, yang kita namakan itu adalah mata kuliah musik setempat. Antara lain adalah musik kolintang, atau juga ada musik bambu, ya. Kemudian paduan suara, kemudian pembelajaran vokal, kemudian ensemble musik sekolah, dan kemudian ada juga mata kuliah yang lain yang sesuai dengan kebutuhan, baik secara lokal maupun secara nasional. Dan semua itu sudah ditawarkan dan sudah digambarkan melalui desain kurikulum Merdeka Belajar yang telah kami buat pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Living Kalalo. Saat ini saya semester 7 tahun angkatan tahun 2017, dan saat ini saya berkapasitas sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Seni Drama Tari dan Musik Universitas Negeri Manado. Alasan ketertarikan saya untuk mengambil jurusan ini karena pertama, untuk saya sendiri ingin menggeluti dan ingin mengembangkan potensi diri saya dalam bidang musik. Kedua, program studi ini terpercaya dengan dosen-dosen yang berkualitas, baik dalam kegiatan belajar mengajar dan keterampilannya sebagai dosen kepada mahasiswa, sehingga saat ini begitu banyak kesempatan bagi saya untuk dapat mengembangkan talenta dan bakat saya dalam bidang bermusik. Perkenalkan, nama saya Dea Daud, mahasiswa Prodi Sendra Tasik semester 1, asal Kota Manado, Sulawesi Utara. Alasan saya memilih Prodi Sendra Tasik, lebih khususnya pendidikan seni musik, karena dalam prodi ini dapat membekali saya dan menuntun saya menjadi seorang guru yang bukan hanya sekedar memiliki teori pengetahuan dan juga wawasan yang luas mengenai seni musik, tetapi dapat membekali saya menjadi seorang guru yang memiliki keterampilan, baik keterampilan dalam bermusik instrumen maupun dalam vokal. Perkenalkan, nama saya Martinus Farugo. Saya berasal dari Nias, Sumatera Utara. Saya kuliah di Universitas Negeri Manado, program studi Sendra Tasik, semester 1. Alasan saya mengapa tertarik memilih program studi Sendra Tasik, khususnya seni musik, adalah yang pertama,
Saya senang dengan musik. Yang kedua, saya ingin mengembangkan bakat musik yang ada dalam diri saya. Yang ketiga, saya ingin memperdalam dan memperluas ilmu tentang musik. Dan yang keempat, saya ingin masa depan sukses. Bagi saya secara pribadi, memilih jurusan musik merupakan pilihan yang terbaik. Jadi itulah alasan saya mengapa tertarik memilih jurusan Senta Tasik, khususnya seni musik di Universitas Negeri Manado. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Katri Angelika. Asal saya dari Jakarta, saya semester 5. Dan alasan mengapa saya memilih program studi Sendera Tasik, karena saya sangat gemar dalam bidang kesenian, khususnya dalam bidang seni musik. Dan saya juga berasal dari keluarga yang bertumbuh di dalam bidang tersebut, sehingga untuk memikirkan masa depan saya, khususnya pekerjaan saya nanti, saya ingin memperluas ilmu dan keterampilan saya dalam bidang tersebut. Sehingga untuk apa yang saya miliki, baik ilmu dan keterampilan saya nanti, saya pun bisa menjadikan itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Itulah mengapa saya memilih program studi Sendera Tasik. Dan pengalaman saya dalam mengikuti perkuliahan program studi ini, yang pastinya asik banget dan enjoy banget kuliahnya gitu lah. Karena kita bukan hanya teori-teori aja, aku pilih sih pendidikan seni musik. Dan kita itu bukan hanya teori-teori musik aja, bukan cuma belajar-belajar aja, tapi kita juga belajar banyak praktek juga. Jadi gak ngebosenin, yang pastinya asik banget. Kita belajar sambil enjoy. Yang pastinya kalian gak akan nyesel ketika kalian menjalani hal yang kalian cintai, yang kalian gemari. Apalagi buat kalian yang pecinta musik, aku rekomendasi banget buat kalian harus ikut program studi ini. Dan itu pengalaman aku, pokoknya aku gak nyesel ambil program studi ini. Asik banget, enjoy setiap kali ada mata kuliah. Dan dosen-dosennya juga pastinya hebat-hebat banget, keren-keren banget. Jadi itu aja pengalaman aku di program studi Sendera Tasik. Demikian untuk pemaparan untuk profil daripada jurusan prodi pendidikan Sendera Tasik. Nah, bagi peserta yang berminat, yang mempunyai bakat, ya, punya ada minat dan bakat, ayo mari kita bergabung bersama dengan kami di program studi pendidikan Sendera Tasik Universitas Negeri Manado. Jayalah Universitas Negeri Manado.